Okay, what's up guys, welcome back. Selamat datang lagi di video saya. Nah, buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, hari ini saya akan mereview sebuah karburator keluaran Tecomec yang made in Italia. Ini karburator sebenarnya sudah banyak sekali sering saya pakai. Ini recommended banget yang merek Tecomec ini. Nah, dari harganya yaitu cuma 85.000 saja. Akan bisa lihat ini kotaknya jelas made in Italia dan itu sudah tertulis 5200, tapi ini bisa untuk yang sejenis lah, yang ukurannya sama untuk sinso-sinso kecil, dan itu ada hologramnya dan lambangnya TT. Itu TT. TT Tecomec ya. Oke, langsung kita buka aja kotaknya. Oke. Nah, di sini kosong ya. Sudah kosong kotaknya. Oke, langsung bisa kita lihat ini masih ada segel plastik warp-nya. Jadi ini tersegel dengan baik. Oke, coba langsung kita bongkar saja kotak warp-nya. Nah, ini agak sulit ya bongkarnya. Wih, keras juga. Iya. Oke. Nah, langsung terbuka. Dan ini plastiknya segelnya lumayan kuat, jadi terjaminlah pada saat perjalanan tentu. Nah, ini dia karburatornya dan tertulis Walbro. Saya heran Tecomec-nya pasti tulisannya Walbro, itu nggak tahu memang namanya atau apa, tapi dari segi bahan ini halus banget, permukaannya halus banget ya, dan pensettingnya itu penyetel minyaknya dan lansamnya itu cukup empuk, cukup baik, dan untuk gas dan coknya ini juga lumayan bagus, empuk juga, enak dimainin, gak keras, dan permukaan bahannya juga bagus. Nah, agak-agak bisa lihat sendiri, ini rapi banget hasilnya, hasil buatannya. Kan ada yang satu tuh yang nggak ada merek tuh ya, itu mungkin agak kasar bahannya, juga nggak terlalu bagus kayaknya. Nah, oke, sekian video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Oke guys, bye bye, see you next time.